Selamat sore pemirsa BTV Jambi, kembali lagi di program Rumah UMKM dan nikmati waktu weekend Anda dengan pantengin terus Rumah UMKM. Nah pemirsa di rumah, kali ini kita akan mengulik buah musiman yang ada di Jambi. Bentuknya yang besar dengan kulit berduri serta aroma yang khas membuat buah musiman satu ini banyak peminat. Ya, kalau kita lihat bentuknya apalagi namanya kalau bukan buah durian. Nah, di kawasan Jalan Aditya Warman, Sukarejo, Kota Jambi, ada satu kedai kaki lima yang cukup terkenal karena menyediakan berbagai macam jenis durian. Ya, kedai durian milik Pak Abdul namanya, usut Pak Abdul, sudah menjadi pengusaha durian sejak tahun 1990. Wah, cukup lama ya pemirsa, ia menjajakan duriannya dari tempat ke tempat. Namun, 10 tahun terakhir, ia menetap di kedainya yang ada di kawasan Sukarejo. Buah yang disediakan Pak Abdul ini disuplai dari berbagai daerah loh, seperti Medan, Padang, dan beberapa daerah yang ada di Jambi. Meski banyak kedai yang menjual buah yang sama, namun kedai Pak Abdul ini tak pernah sepi pembeli. Bahkan para pembeli cenderung memilih makan langsung di tempat daripada dibawa pulang. Bahkan ada juga pembeli yang khusus datang ke kedai Pak Abdul untuk menyicip langsung legitnya durian milik Pak Abdul. Selain terkenal memiliki kualitas durian yang manis dan legit, durian Pak Abdul ini juga terkenal murah, di mana harga durian dibanderol mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp100.000. Wah, pantas saja kedai Pak Abdul ini selalu ramai. Tidak hanya itu pemirsa, dalam sehari Pak Abdul bisa menjual 400 hingga 500 buah durian. Biasa makan di sini atau gimana nih kak? Baru pertama di sini. Oh baru pertama kali, terus rasanya gimana nih kak durian-duriannya? Enak banget. Manis. Enak banget ya? Manis. Memang sengaja, kakak dari mana nih? Dari rumah teman tadi. Memang kawasan sini dekat, memang sengaja mampir atau memang? Pengen nyoba di sini. Pengen nyoba di sini ya? Wak, boleh tahu namanya Wak? Pak Edi. Pak Edi, udah lama jualan durian di daerah ini Wak? Ya, kalau daerah sini baru sekitar 10 tahun. Oh, 10 tahunan. Sebelumnya di mana, Wak? Sebelumnya di Malang. Memang jualan durian lah. Memang sejak kapan tuh, Wak? Dari tahun 90. 90 memang dagang durian. Itu dagangnya pas lagi musiman aja atau tiap hari? Dagang musiman. Dagang musiman. Berarti ya akhir-akhir ini lagi musim ya? Berapa tuh, Wak, bisa ngabisin berapa buah dalam sehari, Wak? Biji satu hari. Memang peminatnya lagi rame Pak, emang karena momennya tahun baru atau karena musim Wak? Lagi musim bertepatan dengan tahun baru. Aku jadi duta. Biasa orang lebih suka makan di sini apa dibawa pulang Wak? Biasanya lebih senang makan di tempat. Masalahnya pakai jaminan garansi. Oh, di garansi. Oh, kalau ada enak? Ada enak bisa ditukar. Bisa ditukar. Untuk harga sendiri Wak, satu durian tuh ada jenisnya atau gimana Wak? Tergantung besar kecil. Dari berapa tuh harganya Wak? Dari harga 10 sampai 100. Oh, dari harga 10.000? Yeah. Ada Wak? 10.000. Oh. Ini kalau boleh tahu dari mana Wak durian ngambeknya? Kalau yang ini dari pesisir. Dari pesisir Padang? Dari Padang. Padang. Biasanya selain Padang Wak ngambil dari mana aja Wak? Dari Medan. Kalau dari Jambi sendiri? Lagi lokal. Oh lagi lokal. Oh dari Jambi sendiri tidak ada Wak? Kalau sekarang ini ada dari Jambi, tapi nanti kalau ada habis terus Padang lagi. Oh milih Padang. Oh di mana keluar kita jemput? Kita jemput. Nah, sampai sini dulu ya pemirsa BTV Jambi di rumah. Tetap pantengin terus Rumah UMKM setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV Jambi, cerdas bersinergi.